Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review cushionnya dari Implora. Ini tuh cushionnya menurut aku bagus karena harganya juga affordable, sekitar 60-70 ribuan. Produknya itu ini Implora Healthy Glow Cushion. Aku tuh pakai shade yang 02 light beige. Untuk keseluruhannya ini tuh ada 6 shade. Nah, ini untuk packagingnya cantik banget, ringan juga. Terus untuk tipe puffnya itu dia yang teardrop kayak gini, dan kalau kalian buka di bagian sininya ini tuh ada untuk nge-mix sama nge-tap-tap gitu. Dan ini tuh untuk tipe cushionnya itu yang mesh gitu, bukan yang spons. Biasanya kan spons gitu ya. Cushion ini ada kandungan hyaluronic acidnya yang bisa membantu melembabkan kulit, tapi tetap aja sebelum kalian pakai cushion menurut aku skin prep-nya harus betul juga. Ini aku bakal tap nih, warnanya kayak gini di mukaku. Kalau kalian ngerasa kebanyakan, kalian bisa tap di sini. Ini aku bakal blend. Tadi aku udah skin prep dulu sebelumnya. Oke, yang sebelah sini udah aku pakein cushionnya. Ini tuh ringan banget, di blendnya juga gampang. Dan cushionnya itu udah ada UVA, UVB protectionnya. Untuk coveragenya ini tuh medium to full. Dan cushion ini tuh udah ada kemasan refillnya. Bisa dipakai sama semua jenis kulit dan non komedogenik. Dan ini tuh hasilnya flawless gitu. Aku bakal pakai di bagian sini. Ini tuh nanti hasil akhirnya healthy glow finish gitu. Ini satu kali tap tuh banyak banget kan. Kalau setelahnya ditimpa powder, blush juga masih oke. Oke, jadi ini aku cuman pakai cushion ini doang, gak aku pakein apa-apa karena aku mau kasih lihat ke kalian final looknya tuh kayak gimana. Ini tuh healthy skin gitu kelihatannya. Memang di sini aku lagi ada jerawat gitu ya. Nah, dipegang juga nggak yang transfer banyak gitu, nggak lengket. Tapi kalau setelahnya kalian mau pakai powder, bisa banget. Kalau udah kayak gini, udah kalian tinggal beresin makeup kalian pakai yang lainnya. Praktis banget. Menurut aku ini rekomendasi sih untuk cushion yang harganya under 100.000, tapi menurut aku kualitasnya cukup bagus. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. Bye-bye.